Adik-adik anggota pramuka Edison Carlos yang kakak cintai Salam pramuka Adik-adik Kapan hari pramuka Indonesia diperingati? Ya betul 14 Agustus Itulah hari pramuka Pada tahun ini kita memperingati hari, hari pramuka yang keberapa? Betul, 60. Nah, di layar itu ada simbol 60. Nah, untuk mengisi kegiatan hut pramuka, kita belajar bersama tentang sejarah pramuka di Indonesia dan organisasi pramuka sejak zaman Belanda. Pramuka dimulai pada tahun 1912 yaitu munculnya organisasi kepanduan Belanda yang bernama Nederland Pathfinder Organisasi atau NPO. Empat tahun kemudian, organisasi ini berganti nama menjadi Nederland Indisch Pathfinders Vereniging atau NPPV pada tahun 1916. NIPV dikhususkan bagi pandu-pandu Hindia Belanda. Orang Indonesia tidak boleh bergabung karena berpotensi mencetuskan aspirasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di tahun yang sama, tanpa adanya campur tangan Belanda, seorang tokoh bernama Mangku Negara yang ketujuh membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia, yang bernama Javanse Pathfinder Organisasi atau JPO. Nah, lahirnya JPO ini memicu berdirinya organisasi kepanduan lain di Indonesia, seperti Jong Java Pathfinders, kemudian Pandu Pemuda Sumatera, kemudian Nasional Islamites Pathfinders. Nah, maraknya organisasi kepanduan membuat Belanda itu melarang organisasi ini di luar milik Belanda dengan menggunakan istilah Pathfinder. Jadi intinya tidak boleh menggunakan istilah Pathfinder. Maka Kiai Haji Agus Salim menggunakan istilah pramuka itu atau Pathfinder itu kepanduan atau pandu. Tanggal 23 Mei 1928, seluruh organisasi kepanduan Indonesia bergabung dalam satu wadah yang diberi nama Persaudaraan Antar Pandu Indonesia. Dan setelah kemerdekaan menjadi Perkindo atau Persatuan Kepanduan Indonesia. Nah, pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya membenahi organisasi kepramukaan Indonesia. Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh pramuka Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 dan menyatakan akan memperbarui organisasi kepanduan. Dikeluarkanlah Keputusan Presiden nomor 238 pada tahun 1961 Pada tanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka Kepres tersebut menandai sebagai hari permulaan tahun kerja kepramukaan Nah pada tanggal 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, Jakarta Seluruh tokoh Kepan Indonesia menyatakan bergabung dalam organisasi Pramuka Peristiwa itu pada hari itu disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka Presiden Soekarno memimpin pelantikan Mapinas pada tanggal 14 Agustus 1961 Dengan struktur organisasi Sebagai Ketua Mapinas adalah Presiden Soekarno Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil yang ketua yang pertama dan Asis Saleh sebagai wakil ketua yang kedua. Nah pada acara ini Pramuka resmi diperkenalkan kepada masyarakat dan dijadikan sebagai hari lahir Pramuka. Maka selamat provisiat kepada Pramuka Indonesia dan Pramuka. SIN Carlos. Nah kita lanjutkan tentang lambang gerakan pramuka Ini adalah gambar lambang gerakan pramuka yang biasa dikenal dengan Tunas Kelapa Ta Tahun 1961 Tunas Kelapa disahkan dengan keputusan presiden nomor 238 di tahun 1961. Penetapan tunas kelapa terjadi pada tanggal 16 Agustus 1961. Lambang ini kemudian disematkan dalam ragam atribut pramuka di Indonesia. Nah, lambang tunas kelapa sendiri diciptakan oleh Subharjo Atmodipuro Leo adalah seorang pembina pramuka aktif yang bekerja di lingkungan Departemen Pertanian. Lalu, apa makna dari lambang gerakan pramuka itu? Buah nyur yang tumbuh itulah disebut dengan cikal, dan istilah cikal bakal ini memiliki arti penduduk asli yang menurunkan generasi baru. Buah nyir mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah nyir juga dapat hidup lama dalam kondisi apapun. Hal tersebut juga menghiaskan bahwa setiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah yang sehat, kuat dan ulet dalam menghadapi tantangan hidup. Nyur juga dikiaskan dengan kemampuan beradaptasi di masyarakat dimanapun berada dan dalam kondisi apapun. Nyur juga mampu tumbuh tinggi dan menjulang lurus ke atas. Hal ini mengkiaskan bahwa setiap anggota pramuka itu mempunyai cita-cita tinggi dan lurus serta mulia dan jujur yang tidak mudah goyah akarnya tumbuh kuat dan erat di dalam tanah ini sebagai lambang akar menghiaskan tekad dan keyakinan setiap pramuka yang memiliki dasar dan landasan yang baik kuat dan nyata dalam mencapai cita-cita kena kelapa berguna dari ujung pohon hingga akarnya menghiaskan bahwa anggota pramuka harus menjadi manusia yang berguna bagi tanah air, bangsa, negara, dan sesama manusia. Nah, setelah kita mempelajari sejarah dan tunas kapal, tak lepas kita akan mengenal beberapa tokoh pramuka. Yang pertama, ini tidak asing lagi, ini yang disebut dengan Bapak Lord Boden Powell, Bapak Pandu Dunia. Sementara yang kedua ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, beliau inilah bapak pandu Indonesia dan yang ketiga ini adalah Syed Usen Mutahar pencipta lagu himne Pramuka. Nah kita lanjutkan sebagai anggota Pramuka itu punya namanya kode etik atau kode kehormatan Pramuka. Kode kehormatan adalah Suatu norma aturan yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak atau budi pekerti yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya. Kode kehormatan pramuka adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka itu terdiri dari satu yang disebut dengan. Satya pramuka yaitu janji yang diucapkan secara sukarela oleh seseorang calon anggota pramuka setelah memenuhi persyaratan sebagai anggota. Dua dharma pramuka yang juga merupakan ketentuan moral pramuka. Dharma pramuka adalah alat proses pendidikan yang progresif untuk mengembangkan budi pekerti yang luhur yaitu upaya memberi pengalaman praktis pengalaman nyata yang mendorong peserta didik untuk menemukan menghayati mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat di mana ia hidup dan menjadi anggota kita lanjut tentang kode kehormatan bagi siaga yang pertama Dwi Satya yang berbunyi Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga, dan setiap hari berbuat kebaikan. Yang kedua, dwi dharma. Siaga itu menurut ayah dan ibu datanya, siaga itu berani dan tidak putus asa. Lalu bagaimana dengan kode kehormatan bagi Pramuka Penggalang? Satu, Trisatya Pramuka atau Trisatya Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan mengamalkan Pancasila Dua, menolong sesama hidup Dan mempersiapkan diri membangun masyarakat Dan menepati dasar dharma Kode kehormatan Pramuka Penggalang yang kedua adalah yang disebut dengan dasa dharma. Nah, dasa dharma itu terdiri dari sepuluh pedoman kode kehormatan, yaitu bunyinya Pramuka itu satu takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dua cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, tiga patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah 5. Rela menolong dan tabah 6. Rajin terampil dan gembira 7. Hemat, cermat dan bersahaja 8. Disiplin, berani dan setia 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya 10. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan Nah, itulah ada adik, adik sedikit pengetahuan berkaitan dengan pramuka maka mari kita lanjutkan, kita akan menyanyikan lagu Himna Pramuka, nanti videonya akan Bapak kirim. Namun ada tugas juga untuk adik-adik, untuk kelas 1 dan 2 mewarnai gambar tunas kelapa, difoto dan dikirim ke wali kelasnya masing-masing. Begitu juga kelas 3 dan kelas 4, yaitu melafalkan Dwi Satya dan Dwi Dharma, di video dan kirim ke wali kelasnya masing-masing. Kemudian kelas 5 dan kelas 6 menghafal dan menyanyikan lagu himne Paramuka di video dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Nanti videonya akan Bapak kirim. Tunas kelapa nanti anak-anak untuk kelas 1 bisa lihat contoh dari Bapak yang ada di slide ini. Untuk kelas 3 dan 4 di Dharma juga sudah ada di slide ini. Ya, begitu ya. Oke salam pramuka Jayalah pramuka Indonesia Jayalah pramuka Sin Carlos Terima kasih salam sehat untuk kita semua